Pelukis Malaysia diminta gambari peti jenazah seorang anak, hasilnya menyentuh hati. Seorang pelukis di Malaysia belum lama ini diminta untuk menghias peti mati seorang anak yang meninggal dunia. Permintaan ini datang dari keluarga anak tersebut yang ingin memberikan penghormatan terakhir dengan cara yang istimewa dan penuh warna. Pelukis yang dikenal bernama Sarah itu memiliki keahlian dalam seni lukis mural dan potret. Ia sering menerima permintaan untuk melukis berbagai objek, tetapi kali ini, permintaannya sangat istimewa. Keluarga anak tersebut ingin peti mati dihiasi dengan gambar-gambar yang mencerminkan kegemaran dan kepribadian anak mereka semasa hidup. Sarah menggambarkan pengalamannya sebagai sesuatu yang sangat mengharukan dan sekaligus penuh tanggung jawab. "Ketika saya pertama kali mendengar permintaan ini, hati saya tersentuh. Saya tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat penting dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga yang berduka," kata Sarah. Sarah bekerja sama dengan keluarga untuk memahami kenangan dan hal-hal favorit anak tersebut. Mereka memberikan berbagai foto dan cerita yang membantu Sarah menciptakan desain yang penuh makna. Peti mati tersebut dihiasi dengan gambar-gambar seperti tokoh kartun favorit, pemandangan alam yang disukai, dan elemen-elemen lain yang mencerminkan kehidupan anak tersebut. Keluarga anak tersebut merasa sangat terharu dan berterima kasih atas hasil karya Sarah. "Ini adalah cara yang sangat indah untuk merayakan kehidupan anak kami. Setiap kali kami melihat peti matinya, kami bisa merasakan kehadiran dan kebahagiaannya," kata ibu dari anak tersebut. Kisah ini menyebar luas dan mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Banyak yang terinspirasi oleh dedikasi dan kepekaan Sarah dalam menghadapi permintaan yang penuh emosi ini. Bahkan, beberapa keluarga lain mulai mempertimbangkan untuk memberikan sentuhan personal pada upacara pemakaman mereka sebagai cara untuk merayakan kehidupan orang yang mereka cintai. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana seni dapat memainkan peran penting dalam proses penyembuhan dan memberikan penghormatan terakhir yang bermakna. Sarah berharap bahwa karyanya dapat memberikan sedikit ketenangan bagi keluarga yang berduka dan menginspirasi orang lain untuk menggunakan seni dalam cara-cara yang bermakna dan penuh kasih. Kisah ini bercerita bagaimana seni dapat menjadi medium untuk menyampaikan cinta dan kenangan, terutama dalam saat-saat yang paling sulit. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagi banyak orang.